Halo, kembali lagi di Motocar TV. Kali ini kita akan membahas All New Honda Beat versi Malaysia. Selain di Indonesia, Honda All New Beat juga dipasarkan di Malaysia. Dilihat sekilas, Beat versi Malaysia ini terlihat lebih atraktif dengan strippingnya yang cenderung ramai. Desain grafisnya pun dibuat agak tajam dengan banyaknya garis-garis tegas. Secara spesifikasi, Honda All New Beat versi Malaysia ini identik dengan versi Indonesia. Untuk versi Malaysia memiliki perbedaan di beberapa bagian, seperti lampu sein belakang yang dibuat terpisah dengan menempel di spakbor, kemudian juga dilengkapi dua buah reflektor di spakbor belakangnya. Honda Beat di Malaysia hanya hadir dalam satu pilihan tipe. Sedangkan di Indonesia, Honda Beat hadir dalam dua pilihan, yakni Beat Street dan Beat. Selain itu, Beat sendiri dibagi menjadi Beat CBS, CBS ESS, hingga Deluxe. Motor ini dibekali fitur mumpuni seperti speedometer digital analog yang trendy, dilengkapi pula dengan secure key system, USB power charger, bagasi 11,7 liter, dan dibekali pengereman rem cakram hidrolik. Motor ini dibekali mesin 110cc berpendingin udara dengan transmisi CVT otomatis. Tenaganya 9 PS di 7500 RPM dan torsi 9,3 Nm pada 5500 RPM. Honda All New Beat ini di Malaysia dijual dengan harga Rp5.765 atau setara dengan 19,8 jutaan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.